Kita akan masuk review toko mukena yang ada di lantai 2. Kita akan lihat seperti apa koleksi mukena di lantai 2. Ini salah satu toko mukena yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi lagi dari Pasar Baru Bandung, Kota Bandung, Pasar Baru Trend Center, itu bagian lobi. Ini informasi di awal tahun 2023 dari lokasi lantai 2. Seperti ini, sebagian masih pada tutup. Yang ingin berkunjung ke Pasar Baru Bandung, ditunggu silakan. Yang ingin berbelanja di sini lengkap sekali. Ini lokasi di lantai 2. Ada lantai 3, lantai 4, lantai 5 dan seterusnya. Kita akan masuk review toko mukena yang ada di lantai 2. Kita akan lihat seperti apa koleksi mukena di lantai 2. Ini salah satu toko mukena yang terbaru. Model dan motif-motifnya lengkap sekali. Bahan-bahannya sepertinya kualitas premium. Kita akan masuk ke dalam. Seperti ini penampakan dari luar. Nah, kita akan turun lagi, akan masuk ke dalam. Yang ingin berkunjung untuk belanja mukena, ini ada di lantai 2 sebagian, dan di lantai 4, 2, 3 juga ada. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat koleksi di toko ini. Beberapa ibu-ibu yang akan melihat untuk membeli, kemungkinan ini ada bahan silk yang motif seperti ini. Tuh ke dalam ada beberapa display dan beberapa karyawan lagi menyusun, karena kan sepertinya ini toko yang ada di lantai 2 baru. Kita akan lihat harga dan kualitasnya. Ini yang bantu lagi membereskan. Untuk informasi harga yang ada di toko ini, dari informasi 100.000 sampai yang 500.000. Toko mukena yang ada di lantai 2. Begitu masuk ke eskalator lantai 2, dari eskalator belok sebelah kanan ya. Ini koleksinya. Ada yang polosan dari bahan silk, katun, ada yang bordiran juga. Nanti kami informasikan nama toko dan nomor teleponnya yang ada di toko ini. Bisa pembelian via online juga. Ibu, via online bisa ya? Di IG apa, Ibu? Nggak ada. WhatsApp? Nanti ada ya, di depan ya. Ini display sebagian di toko ini. Motif dan model-modelnya terlihat di patung. Nah, ini bahan apa teh? Seperti ini. Nah, ini nama tokonya yang ada di lantai 2. Al-Hijrah. Ini yang bordiran.